28. Di sini juga. Di sini juga, Kak. Alasan 28 Oktober nih. Masa aksinya berapa tuh waktu demo kita? Kalau maksa aksi kemarin itu 300, Kak. 300 yang di PHK aja tadi. Yang di PHK itu 350. 50 lagi? 50 lagi itu ikut. Iya, 50 itu yang enggak ikut, yang ada di belakang lah. Oh. Dapat apa lo ya? Setelah PHK dapat apa aja? Kita cuma di PHK doang, udah enggak dapat apa-apa, makanya itu kita menuntut juga. Pesangonnya. Itu, Kak. Ada BPJS ketenagakerjaan atau BPJS ketenagakerjaan ada. Tapi yang dimasalahin juga dari pihak BPJS-nya, dia laporin kita gajinya 42, tapi kita terima gaji 3 juta. Oh, berarti Abang cuma terima gaji 3? Iya. Betul. Bang, sehari ngirim paket berapa, Bang? Sehari ya bisa 300, itu juga kan sampai malam kita. Sehari itu? Iya, itu betul. Emang di target atau apa, Bang? Kalau kita sama perusahaan, ya cuma ngirim sebanyak-banyaknya doang, Kak. Iya. Jadi itu mampu nggak kalau ngirim segitu? Ya, kalau kita bilang sih ya, kalau nggak mampu ya pasti dimampu-mampuin kan, namanya buat makan, buat anak, buat istri, ya kan? Ada sanksi nggak, Bang? Dari kalau dari pihak gak. Perusahaan, paling kalau misalkan kita telat, datang itu dipotong, disanksi, itu dia. Sedangkan kita pulang malam pun, dari pihak perusahaan nggak dapat apa-apa kita feedbacknya. Kalau vendor sehari berapa nih? Kalau vendor sekarang yang saya tahu itu 85.000 sehari. Time. Iya. Ini berarti Abang udah gak ada kerjaan lagi nih? Gak ada, kita paling jalanin aksi ini sampai tanggal 17. Ambil inilah keputusan ini. Berarti manajemen sendiri ada, sudah ada? Lagi mediasi setahu saya.